Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah seronok kita bertemu lagi. Malam tadi kita bertemu, petang tadi kita bertemu. Insya-Allah besok pagi kita bertemu dengan subuh tausiah subuhnya. Insya-Allah petang pukul 5 kita akan bertemu. Besok pukul 5 kita akan bertemu dengan seorang gentleman umur 44 tahun, tuan-tuan 44 tahun. Dipanggil coach, Coach Fazlin Hashim, Coach Fazlin, Coach Fazli. Fazlin, Faizal. Coach Fazil dia memulakan beberapa inisiatif Malakat Mall. Kita dengar Malakat Mall, kita dengar juga dengan apa yang dipanggil Raudah City yang sudah pun dibangunkannya, tuan-tuan dan puan. Dan satu lagi alhamdulillah Raudah College, sudah ada college yang sedang beroperasi sekarang, antara college premier Islamic College di Malaysia ini yang terletak di Cyberjaya. Besok pukul 5 saya bersama dengan beliau, dua orang saja wawancara dengan beliau. Pandangannya orang muda, tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi pandangannya begitu hebat, inisiatifnya begitu hebat. Dan untuk umat, saya merasakannya alternatif-alternatif. BMF beli barangan Muslim First. Nampaknya dia menyediakan ruang yang sangat besar, Malakat Mall, Nur di Cyberjaya. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya, alhamdulillah hari ini, tuan-tuan, ya, hari ini malam yang ke-28, tuan-tuan. Malam yang ke-28 malam ni, alhamdulillah. Besok malam yang ke-9 dan malam ke-30, insyaAllah mungkin kita ada sehari, dua hari, tiga hari saja lagi untuk kita berpuasa. Seronok kita berpuasa, seronok berlapar dan seronok berdahaga dan sebagainya, insyaAllah. Tuan-tuan, malam ni kita diraihkan oleh tiga tetamu. Malam semalam, alhamdulillah, ada tiga tetamu, tuan-tuan, yang telah memberikan pandangan, ulasan mereka. Yang saya nampak, tuan-tuan, daripada ulasan-ulasan, daripada respons daripada audiens, ribuan yang memberikan respons, tuan-tuan dan puan, nampaknya malam tadi antaralah malam yang terbaik. Semuanya baik, tapi malam tadi saya menamakan ada perkataan ter kat situ. Mungkin ter itu superlatif yang mengatakan terbaik. Dan malam ni, tuan-tuan dan puan, kita bariskan insyaAllah, tuan-tuan, lebih hebat lagi. Kita dah daripada Pakistan, daripada India, tuan-tuan dan puan. Kita pelakon sanggam, sanggam hogat pehnahi. Masya Allah. Kita ada Ustaz Haslin, sahabat saya, tuan-tuan. Sahabat dah lama, tuan-tuan. Agaknya dah 20 tahun lebih saya dengan Ustaz Haslin ni bersahabat, tuan-tuan dan puan, ya. Tapi Ustaz Haslin bersama dengan kita pada malam ini, saya jadikan dia sebagai pembicara yang pertama, tuan-tuan dan puan, ya. Dan kemudian Ustaz Nasaruddin Muhammad Isa. Ini pun sahabat baik, tuan-tuan. Sahabat baik berjuang, tuan-tuan. Jatuh sama, bangun sama, jatuh balik sama, bangun sama. Kita pun tak tahu bila jatuh, bila bangun, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita dah berjumpa dua kali dalam program ini. Nampaknya sambutan begitu baik, tuan-tuan. Walaupun kita dah meninggalkan beberapa arena dalam hidup kita ni, tapi di mata masyarakat, alhamdulillah, nama kita masih ada lagi di kalangan mereka, insyaAllah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmud, Al-Mahmudi, ya. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Penceramah, tuan-tuan, pendakwah yang sangat hebat sekarang ini, tuan-tuan, mempunyai program almost mingguan dan harian di dalam televisyen, tuan-tuan dan puan, ya. Dan juga sedang beroperasi ma'hadnya, tuan-tuan, di Bandar Baru kah? Di Bandar Baru. Di Bandar Baru, dia orang Kedah. Bandar Baru ke ni? Jadi, insyaAllah, alhamdulillah dengan pengalaman beliau, orang muda. Antara yang terpuluh, saya rasa antara empat-empat orang ni, agaknya yang paling remaja ialah Ustaz Jafri lah. Yang paling ganyot. Tapi saya dah ada cucu dah. Asli tak ada lagi. Saya tak ada cucu lagi. Allah. Oh, dia tahan pasal dia nak maintain kemudaannya tu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, tajuk malam ni akhiran Ramadan. Akhiran Ramadan. The finality of Ramadan. Di mana titik iman kita? Where is the score of iman? Di mana status iman? Di mana tangga iman? Di mana pendakian iman kita? Ramadan hanya tinggal 2 hari atau 3 hari saja lagi. 2 hari lagi tinggal Ramadan. Di mana kita sekarang? Yang untuk memulakan ini, tuan-tuan puan, saya dengan suka citanya, dengan penuh hormat saya kepada sahabat saya Ustaz Haslin untuk memulakan perbincangan. Memberikan mukadimah dalam masa 3-4 minit. Lepas itu, daripada mukadimah itu, kita kembangkan perbincangan ini atas tajuk akhiran Ramadan, di mana titik iman kita. Sila Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada ayahanda Datuk Dr. Hassan Ali dan kepada kekanda saya Datuk Nasruddin dan kepada adinda kita iaitu Ustaz Jafri Mahmud. Alhamdulillah dan kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan bicara atau kupasan live online bersama dengan Datuk Dr. Hassan Ali dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya pun teruja malam ini sebab lama tak berface to face dengan Datuk Nasruddin sebenarnya. Alhamdulillah ini macam bila Datuk Datuk Hassan cakap tadi jatuh bangun tu saya dah perasan dah lama dah. Agak. Ustaz perasan hak jatuh ke hak bangun? Tak, dua-dua jatuh bangun. Ha, jadi yang berjatuh tu pun pakat-pakat jatuh belakang dah sebenarnya. Ini bagai contoh lah kan. Bila kehidupan pada hari ini Datuk. Ha, kita bukan nak kata apa, cuma insyaAllah. Inilah cabaran-cabaran kader-kader da'i-da'i itu doa-doa yang ni apa nama yang menjalankan amanah Allah SWT. Jatuh bangun itu bukan menyebabkan mereka give up ataupun putus asa ataupun tercundang di tengah jalan. Alhamdulillah. Syabas kepada Datuk, Datuk Hassan Ali dan juga Datuk Nasruddin kerana dua orang lelaki, dua orang jiwa yang mana kalau kita lahir kat sini, tajuk kita di mana titik iman kita ialah bukan persoalan kita nak fikirkan kita berjaya ataupun tidak, tetapi persoalan ialah apakah kita telah melaksanakan proses keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita lihat kepada pentakrifan iman itu sendiri, dalam bahasa mudah, mungkin kita katakan begini, ya orang mungkin mengucap benda yang biasa, benda yang mudah. Kemudian orang nak membenarkan dalam hati dia, maksudnya Islam adalah agama yang mulia, agama yang merupakan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persoalan ialah yang saya nak pegang kepada titik iman yang sebenar, di mana noktah iman tersebut. Maka dikatakan beriman apabila seseorang itu akan mematuhi segala perintah dan juga mematuhi segala larangan yang telah ditetap tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni dari sudut amalannya tersebut. Apa guna kata beriman, apa guna kata sebagai seorang Islam, seorang Muslim, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Sebab itu kita sebut tentang akhiran Ramadan yang Datuk telah bingkiskan tajuk kita pada malam ini, iaitu kita risau sebagaimana sabdaan Nabi SAW bila hadis sahih riwayat Imam Muslim, iaitu raghima anfu abdin summa raghima anfu abdin summa raghima anfu abdin, 3 times. 3 kali ni diulang. Dalam bahasa kasar kita orang Kedah, ya, malanglah seseorang masuk bulan Ramadan dan berlalu, fan salakha lam yughfar lahu, masuk Ramadan dan berlalu Ramadan tetapi sayang masih tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So titik iman kita sebenarnya ialah kita beres daripada tanggungan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang saya nak sebutkan pada malam ini. So nak beritahu, bila kita kata Muslim, kita kata kita orang beriman. Yes, kita boleh mengaku betul. Kata bila masa yang sama, corak kehidupan kamu, corak apa nama ni makan kamu, corak pakaian kamu dan sebagainya adalah mencerminkan keimanan seseorang. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak sempurna, tidaklah cantik iman seseorang sehinggalah cantiklah terlebih dahulu apa yang ada di dalam hatinya, dan tidak cantik apa yang ada dalam hatinya sehingga cantik dan luruslah apa yang dipertuturkannya. So kias kepada tuturan ini ialah praktikal seseorang itu bertepatan apa yang dia buat adalah berdasarkan daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Ramadan kali ini nak membincangkan tentang titik keimanan kita, apakah persoalannya kita sudah berjumpa dengan titik-titik tersebut. Lagi 3 hari Datuk sekalian, Ustaz Ahmad Jeffrey,
lagi 3 hari, lagi 3 malam lebih kurang, bermakna kita masih baru nak menuju era kemenangan. Belum tahu menang lagi. Sebab kadang-kadang dalam permainan bola sepak, ya kita seronok kawan tu kita dah bubuh gol 3-1. Last lah minute sudden death, dia boleh bubuh jadi lagi 3 sama. Akhirnya masuk penalti, kita kalah. Itulah jangan berangan-angan sangat yang kita kata we want to say kita adalah winner dalam Ramadan ini. Kerana masih ada lagi 3 hari lagi. Wallah alam, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Satu mukadimah tuan-tuan yang tepat pada masanya dalam 3-4 minit begitu. Tapi sudah merangkumi tuan-tuan dan puan apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Iaitu akhiran Ramadan, di mana titik iman kita. Saudara, alhamdulillah telah mempersoalkan persoalan iman, apa di tafsiran iman secara menyeluruhnya. Kemudian tuan-tuan dan puan, untuk yang Ramadan ini sebagai nak cari titik di mana noktah keimanan ni, tengok pelaksanaannya, tengok diri kita. Sama ada kita telah bebas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian disebut juga tadi tuan-tuan tentang kita iman. Iman itu cantik dalam hati. Tapi iman itu lebih cantik dalam hati, digambarkan dengan pertuturan. Pertuturan itu wakil daripada 10 perbuatan kita. Sama ada perbuatan kita menepati dengan kehendak-kehendak iman itu sendiri. Alhamdulillah, cantik tuan-tuan. Saya nak berpindah kepada yang berbahagia, sahabat saya, Ustaz Nasruddin Mat Isa. Ustaz, kalau kita lihat dalam, saya nak kita panjangkan sikit lagi persoalan iman ini. Sebab memang kita dah dengar cerita iman ini. Berpuluh-puluh tahun dah kita dengar cerita iman. Tapi apa yang lekat di kepala, apa yang lekat di tangan, apa yang lekat di kaki. Tuan-tuan dan puan, ya, dalam Al-Quran, iman disebut Ustaz berulang-ulang sebanyak 877 kali. Iman dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk formasi perkataan telah disebut sebanyak 877 kali. Artinya, iman itu di depan dalam kehidupan kita. Iman, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal. Para penonton yang mati sekalian, untuk kita menjelaskan lagi perkara ini pada malam ini, tinggal 3 hari lagi untuk kita menemati penghulu segala bulan, penghulu segala hari dan penghulu segala masa, tuan-tuan. Itu dalam Ramadan ini. Mari kita dengar sedikit daripada Ustaz Asah, sambung daripada Ustaz Aslim tadi, memperkembangkan tentang konsep iman itu insyaAllah dalam masa 4-5 minit begitu. Sila Ustaz. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya nak memulakan perbincangan kita pada malam ini dengan menukilkan kata-kata daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menyebut, "Inna Allah Azza wa Jal ja'ala syahr Ramadan midmaran li khalqih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini midmaran li khalqih. Apa maksud midmaran? Midmaran ini ditafsirkan oleh mereka yang mentafsirkan kata-kata Imam Hasan Al-Basri ini adalah ibarat medan, padang yang diberikan kepada manusia untuk berlumba, untuk bersukan, untuk berlumba, dan hasil daripada perlumbaan itu nak dicari siapa dia pemenang terbaik dalam perlumbaan tersebut. Itulah dia Ramadan, kata Imam Hasan Al-Basri, yang dijadikan kepada kita. Allah jadikan medan, medannya bermula daripada satu malam, satu Ramadan, sehinggalah malam kita nak menyambut hari raya nanti. Midmaran, medan untuk kita membentuk keimanan kita, membentuk ketakwaan kita, membentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari titik-titik paling tidaknya untuk kita mengenal pasti di mana silap kita nak kita baiki, di mana kekurangan kita hendak kita tambah. Khas sekalian, bila kita menyebut tentang iman, salah satu daripada senjata yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan doa, bulan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila menyebut tentang doa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, saya nak mengajak sedikit kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah yang bermula daripada 183 sehingga 187. Tuan-tuan, bulan ini bulan Al-Quran. Bulan kita nak mentadabbur, nak menghayati, membaca Al-Quran, memperbanyakkan tilawah kita. Menarik tuan-tuan. Hukum yang berkaitan dengan puasa, hukum yang berkaitan dengan Ramadan ini hanya sekadar 4 ataupun 5 ayat saja di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Bermula dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 183, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itu 183. Kemudian 184, Allah menceritakan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa ini, yaitu ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin, sehingga akhir ayat. Dan kita masuk kepada ayat 185. Ayat 185 menceritakan tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tuan, kita tinggalkan dulu ayat 186, kita pergi pada 187. Tuan, ayat 187, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum, sehingga akhir ayat. Tuan, daripada 183 sehingga 187 semuanya menceritakan tentang Ramadan, tentang hukum yang berkaitan dengan puasa, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Tetapi yang menarik ini, tuan, daripada 183 sehingga 187, di tengah-tengahnya, ayat 186, kalau kita tengok, dia tak ada kaitan dengan puasa, seolah-olah tak ada kaitan dengan Ramadan. Ayat 186, Allah SWT berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dia bermula dengan hukum puasa dan dia menceritakan tentang beberapa hukum hakam yang berkaitan. Dia menceritakan tentang bulan Ramadan, disambung pada 187 tentang sekali lagi hukum puasa, di tengah-tengah disandwichkan antara dua bahagian puasa dan Ramadan itu dengan doa. Iaitu, kalaulah hambaku meminta daripada aku, aku akan bagi. Tuan-tuan, di sinilah letaknya kalau kita nak kaitkan tajuk perbincangan kita pada malam ini tentang akhiran Ramadan dan di mana titik iman kita. Kuas kalian, tadi Imam Al-Hasan Al-Basri menyebut bahawa bila Allah SWT menyediakan kepada kita medan yang besar untuk kita berlumba, berapa ramai di antara kita ni yang mengambil kesempatan untuk benar-benar berlumba? Untuk benar-benar kita menggarap segala rahmat, segala maghfirah, segala peluang dan ruang yang ada di bulan Ramadan ini untuk kita benar-benar kita garap dan berlumba supaya saya lebih baik amalan saya daripada Dato' Hassan, saya lebih baik amalan saya daripada Ustaz Adlin ataupun Ustaz Jafri. Saya nakkan begitu, berlumba. Berlumba sama-sama kita dalam bab ni, digalakkan tuan-tuan untuk kita mencari pahala Allah SWT, kerana ianya di situlah yang akan menentukan atau menguji keimanan kita supaya berlaku peningkatan. Tuan-tuan, kita balik kepada ayat 183, firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak melahirkan daripada kita, daripada tarbiyah madrasah Ramadhaniyah ini, ujungnya nanti, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa itu takwa? Nabi dah menyebut, at-takwa hahuna. Takwa tu duduknya di sini, di hati. Ditafsirkan oleh al-imam Ali karamallahu wajh, yang dikatakan takwa itu adalah al-iman bil jalil, wal-rida bil qalil, wal-amal bit-tanzil, wa-isti'adat li-yawmur rahil. Ada empat benda. Takut kepada Allah, berpada dengan apa yang ada di hadapan kita, kemudiannya beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, dan membuat persiapan untuk hari akhirat. Allah. Gabungan daripada tiga ni tadi, tuan-tuan, apa yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dan kita tengok kedudukan ayat 186 tadi, 185 yang menceritakan tentang doa, dan tafsiran yang dibuat oleh Imam Ali karamallahu wajah itu, di situ kita boleh test. Tengok di mana kedudukan iman kita. Allah. Tuan, tidak pelik, tuan-tuan ya. Tapi tahun ni, alhamdulillah, saya tengok sekali-sekala tengok juga TV. Nampak tahun ni kurang sikit benda-benda lara yang berkaitan dengan persiapan nak menyambut raya ni. Sebab semua pakat sibuk dengan COVID. Alhamdulillah. Tuan, ada berlaku kekurangan daripada kemungkaran yang ditaja dan difahamkan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Saya melihat tuan-tuan, akhiran Ramadan ini, di mana titik iman kita ini, kita bertanya. Tinggal 2 malam, 3 malam saja lagi untuk kita bertanya,
berapa kita punya scorecard agak-agak dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, kita punya doa, kita punya munajat, kita punya harapan kepada Allah Subhanahu Taala ni agak-agak berapa kita punya scorecard. Dan lepas pula dia punya passing mark ataupun masih 1.8, 1.7 lagi, tak lepas lagi. Kita kalau boleh nak fall flat, tak lepas-lepas lagi sampai 1.5 pun. Maksudnya, kalau dalam konteks istilah universitinya lah. So, di mana titik iman kita ini, tuan-tuan, antara benda yang harus kita sentiasa bertanya dan muhasabah diri kita. Sebab bulan Ramadhan ni bulan muhasabah. Man kana yu'min, Rasulullah SAW menyebut hadis, man qama Ramadhan imanan wahtisaban. Man sama Ramadhan imanan wahtisaban. Man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban. So, kita sentiasa memuhasabah diri kita untuk melihat kita punya skorkan tadi. Allahu'alam. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila saya dengan teman-teman memikirkan tajuk ni, tuan-tuan, akhirah Ramadan di mana titik iman kita, saya tak menjangka sama sekali, tuan-tuan, kita boleh meneroka bidang iman. Dalam masa yang singkat ni, tuan-tuan, Ustaz Nasar telah membukakan kita pintu dan ruang, tuan-tuan. Pintu dan ruang di dalamnya khazanah iman, tuan-tuan. Gelanggang-gelanggangnya, medan-medannya, tuan-tuan. Masya Allah, telah dibukakan kepada kita. Tuan-tuan, dengan ayat 183, 184, 125. Tengah-tengah tu ada 186 ayat. Kemudian ditunjuk dengan ayat 182, tuan-tuan. Semuanya telah dibentangkan dengan satu sequence, tuan-tuan, untuk kita memahaminya. Dan saya harap para penuntut ribuan yang menyaksikan pada malam ini, tuan-tuan, saya ingat satu kupasan daripada mukaddimah Ustaz Haslin tadi yang cantik mukaddimah. Tuan-tuan, diisi mukaddimah itu dengan sesuatu tentang ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Nasar. Splendid, tuan-tuan. Excellent, tuan-tuan. Inilah, tuan-tuan, perbincangan yang saya fikir program-program seperti ini, tuan-tuan, dapat menelurkan, dapat melahirkan satu pandangan, satu perspektif yang kadang-kadang jarang kita mendengar, tuan-tuan, pandangan-pandangan yang semikian dalam, semikian luasnya dan dibukakan pintu untuk memikirkan bila kita menceritakan iman, takwa, ihsan dan sebagainya. Saya nak pergi kepada ustaz kita, insyaAllah, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan yang ketiga ni, tuan-tuan dan puan, kita nak menyebut tadi tentang masih lagi saya ingat yang pusingan pertama ni tentang iman. Bila disebut iman, ustaz Jafri, ya, selalu dia ada tiga rangkaian. Ustaz Nasar sudah menyebutkannya tadi, tapi saya hendak untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan penonton yang kita kasih sekalian yang loyal kepada kita daripada 18 bulan Mac, ustaz, sampai hari ini 20 hari bulan, tuan-tuan dan puan, ribuan telah mengikuti kita, tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan mereka menyokong program yang seperti ini. Kalau dapatlah Ustaz Jafri, biasa disebutkan ilmu amal iman, ilmu iman amal, ilmu amal iman. Dan rangkaian ni seolah-olah je, tuan-tuan, interdependent antara satu dengan lainnya. Interrelated antara satu dengan lainnya. Apakah interrelation itu dalam konteks kehidupan kita mengakhirkan Ramadan? Tinggal lagi 2 atau 3 malam saja lagi. Sila Ustaz. Ustaz Jafri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wala. Terima kasih kepada ayahanda Datuk Hasan, kemudian Datuk Asha. InsyaAllah hari ini saya excited sebenarnya bila first time nak berhadapan ni dengan Datuk Nasar kan. Idola kita semenjak dulu. Subhanallah, kita kagum. Kemudian Ustaz Aslin, masya-Allah, pernah sampai dekat madrasah saya dah, Ustaz Aslin. Alhamdulillah, Ustaz Syamat, dan sudah sampai dah. Kita buat program kat sini hari tu. Tunggu lepas ni, tunggu Ustaz Nasar dengan apa ni, ayah dan Datuk pula main tempat kita ni. Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya ingat bila kita masuk saja Ramadan, kita sering diingatkan dengan dua hadis ini yang dibacakan oleh apa ni, Kanda Datuk Nasar tadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan riwayat Imam Al-Bukhari, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan harap, dengan iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Demikian hadis yang kedua Nabi SAW sebut, man qama, siapa yang bangun menghidupkan Ramadannya imanan, dengan iman sungguh-sungguh,
harap sungguh-sungguh kepada Allah SWT, maka ghufira lahu ma taqab zambih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Dan di hujungnya, subhanallah, Ustaz Ismail, Nabi SAW juga menyebutkan tentang apa yang dibacakan dan disebutkan oleh apa ni, Ustaz Ismail, Ustaz Hasli tadi ni, Ustaz Ismail, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang bu'idah, silakalah kepada orang yang masuk dalam bulan Ramadan, man adraka Ramadan falam yughfir lahu, kemudian dia tidak mendapat pengampunan di sisi Allah SWT. Jadi dalam Ramadan ini Allah sediakan macam-macam ganjaran pahala. Allah menyediakan macam bermacam-macam ganjaran, offer dan tawaran yang sangat istimewa. Bahkan nanti keluar kita daripada dunia ini menuju kepada syurga Allah. Dalam syurga disebutkan oleh ulama Sayyidina Al-Hasim Muhammad fil jannah, di dalam syurga itu Sayyidina Al-Hasim Muhammad, ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dalam Sayyidina Al-Hasim Muhammad, dalam syurga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, kata Allah salli ala Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nak masuk syurga, di dalam syurga. Ulama menyebutkan tentang seorang yang melepasi kenikmatan-kenikmatan dalam syurga, kemudian bertemu lagi dengan satu pintu di dalam syurga yang Allah khaskan kepada orang-orang yang berpuasa salli ala Muhammad, yang nama dia Ar-Rayyan. Maka subhanallah, semua perkara-perkara ini dari segi pengampunan dosanya, dari segi ganjaran gandaan pahalanya, sehingga nak masuk ke dalam syurga pun disediakan pintu untuk salih ala syama orang yang berpuasa. Semua ni memerlukan kepada iman. Semua ni memerlukan kepada iman. Nak cerita tentang syurga, nak cerita tentang pintu dalam syurga, hanya orang beriman yang mampu merasakan kebenaran perkataan Nabi SAW. Cerita tentang pengampunan dosa, hanya orang yang beriman saja mampu untuk bersungguh-sungguh untuk mencari pengampunan dosa dalam bulan Ramadan. Cerita tentang gandaan pahala-pahala dalam bulan Ramadan, hanya orang beriman saja yang mampu untuk bersungguh-sungguh mencari salih Syekh Muhammad, gandaan-gandaan pahala yang Allah offer dalam bulan, termasuk dengan Lailatul Qadar yang Allah sediakan dalam salah satu malam daripada 10 malam terakhir. Semuanya memerlukan kepada iman. Dan translate-nya daripada iman tersebut ialah amalan-amalan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Kalau dia tak beriman, dia takkan bersungguh-sungguh. Macam orang katalah pergilah dekat rumah YB tu, dia tengah bagi duit ni sekarang ni, Salih Asyamad. Ha. Kalau pergi kat rumah dia, pergi daftar duit apa semua, dia akan bagi dekat dia seorang RM1,000 kata. Orang yang percaya ni, dia akan sanggup beratok lah. Dia sanggup buat apa-apa saja untuk pi dapat. Pasal apa dia percaya sungguh. Ada orang yang duduk relax je kat rumah dia, pasal apa tak pi ni kan orang tengah bagi duit tu. Dia kata, bolehlah. Tak tahulah dapat tak dapat. Dia tak confident. Bila dia tak confident, dia tak bersungguh-sungguh. Demikianlah dalam kita menjalani ibadah Ramadan, nak tengok orang beriman ataupun tidak tentang janji-janji Nabi, perkataan-perkataan Allah, perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji-janji Allah yang Allah nak kurniakan kepada orang yang berpuasa. Maka translate-nya sallallahu alaihi wasallam, tunjuknya ialah dengan kesungguhan yang melakukan ibadat dalam bulan Ramadan. Daripada awal lagi masuk Ramadan, bersungguh dia dengan ibadat-ibadat sunat, bersungguh dia dengan membaca Al-Quran, bersungguh dia dengan sedekah. Bersungguh. Kalau ditanya kat dia, kenapa nampak sangat bersungguh dalam bulan Ramadhan ni? Kenapa nampak sangat ibadat dalam bulan Ramadhan ni? Sebab salih Allah syamad, dia mengharapkan pengampunan dosa, mengharapkan gandaan pahala, mengharapkan Lailatul Qadar, bahkan dia mengharapkan syurga Allah SWT dan satu pintu yang Allah akan beri kepada orang yang berpuasa bersungguh-sungguh berpuasa, iaitu Ar-Rayyan. Maka translate-nya ialah amalan-amalan yang bersungguh-sungguh. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salih Allah, nak cerita titik iman, tengok ibadat kita setiap hari dalam bulan Ramadan. Tengok kesungguhan kita. Ni orang ni tuan-tuan sekalian, masalah asimat kita lah ni tuan-tuan sekalian. Lah ni tak ada siapa nak uji kita, tak ada siapa nak tengok kita, melainkan kita sendiri. Kalau dulu dalam bulan Ramadan yang lain, kita boleh pergi masjid dan kita duk buat amalan kadang-kadang atas perhatian manusia. Kita jadi AJK masjid lah, kita jadi orang masjid lah, kita jadi orang yang... Saya kalau kita tak pergi masjid lagi, orang kata kat kita, apa saya pun tak pergi masjid. Kan Ustaz Ismail, ambil hujung-hujung tak pernah nampak dah Pak Haji. Kan Ustaz Ismail, awak lampak letih dah kah, duk sibuk dengan, takut orang kata dia sibuk dengan kuih raya lah, takut sibuk dengan apa. Ustaz Ismail, takut orang kata. Lah ni dalam bulan Ramadan ni, tak ada siapa nak kata apa dekat kita. Kita sendiri yang nak buat. Salih Allah Syekh Muhammad. Kalau kita, penzahiran dia bersungguh-sungguh tu atas kita sendiri. Salih Allah Syekh Muhammad. Yang nak nilai mungkin anak-anak kita. Bangkit tahajud, salih Allah Syekh Muhammad. Bangkit semayang terawih, baca Quran, bersungguh-sungguh bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Semua atas pandangan kita sendiri, sebab tak ada siapa pun nak menilai waktu ni. Sebab kita tak payah pergi ke masjid, tak payah duk buat ibadat di depan orang. Melainkan kita buat sendiri di rumah-rumah kita. Termasuk dengan qiyamul lail 10 akhir Ramadan. Dulu tuan-tuan sekalian, salih Allah Syekh Muhammad, sungguh tahun lepas 10 akhir Ramadan, Allah berebut-rebut orang nak buat qiyamul lail di masjid. Dan kita pun pergi. Sebab mungkin kita pergi tu, salih Allah Syekh Muhammad, pasal ada
ada apa kekuatan dalam jemaah. Bila masjid buat program macam tu, kita jadi kuat dan kita jadi semangat. Tapi lah ni tuan-tuan, Salih Syamad nak buat tak buat atas diri kita sendiri saja. 10 akhir Ramadan ni Salih Al-Syamad nak bangun tahajud, nak bangun qiyam mulia pukul 4 pagi, tak ada siapa nak value kita melainkan diri kita sendiri. Sekarang ni tahun ni tahun yang betul-betul menguji iman kita kepada Allah atas ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan. Kalau sungguh-sungguh kita beriman atas janji Nabi SAW, atas janji-janji Allah, maka translate, dia akan ditranslatekan dengan kesungguhan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Nak masuk ke hujung Ramadan, lagi kuat ibadat kita, lagi kuat ibadat kita. Mudah-mudahan dia menjadi bukti keimanan kita atas segala janji-janji Nabi SAW yang telah Nabi SAW janjikan, dan kelebihan-kelebihan Ramadan insyaAllah. Wallahu'alam. Wah, cantiklah, cantik-cantik Ustaz. Saya tertarik tadi bila Ustaz Jafri menyebutkan ya, titik iman, titik iman ada, tengok ada titik iman. Di mana iman kita? Tengok pada amal kita tuan. Titik iman kita tengok pada amal. Macam mana caranya kita melaksanakan hidup kita daripada pagi, mula daripada pukul 4, tuan-tuan, kita bangun, kita bertahajud dan sebagainya, kita bersahur, sampai pusingannya kita berbuka puasa dan tidur semula dan bangun semula. Kita tengok titik iman kita di mana berdasarkan amal kita, tuan-tuan. Dan amal ini berbagai-bagai, tuan-tuan. Kategori manusia. Ada kategori 1, ada kategori 2, ada kategori 3 dan ada kategori 4. Itu yang diulas oleh ulama. Tadi saya sangat tertarik tadi dengan saya nak pergi balik kepada Ustaz Raslin. Ustaz ya. Ini bahasa modennya, bahasa manajemennya. Ustaz Nasar menggunakan tuan-tuan ya, scorecard. Ada corporate management, corporate performance scorecard. Tuan-tuan, dalam scorecard ni basicnya kita pun ada juga hadir dan juga mengajar kadang-kadang scorecard ni. Yang pertama mission, yang kedua dia kata objektif, yang ketiga action plan, yang keempat execution, apa yang kita dah tentukan kita execute. Yang kelima tuan-tuan, shortfall, kita tengok di mana muhasabah, kita tengok shortfall. Yang ni ada shortfall, yang ni tidak ada shortfall. Macam mana kita nak mengimbangi shortfall supaya tidak organisasi atau syarikat kita terkesan dengan shortfall yang berlaku. Kemudian tu tuan-tuan, dengan natijah. Natijah, result driven. Ini ada katakan result driven. Kita nak natijah. Yang akhirnya tuan-tuan, replanning, re-execution. Kita buat balik. Nah, kalau menggunakan model itu tuan-tuan, model scorecard ini kepada harian kita dalam amalan tentang Ramadan ini, yang pertama tuan-tuan, saya tak tahu dah tuan-tuan, keluarga yang mana yang sedang mengikuti program ini atau tidak mengikuti program ini, ada tak sebelum Ramadan, macam bulan Rejab, Syakban, Ramadan, ada tak kita letakkan satu misi kepada keluarga kita? This is the mission. When we are getting into Ramadan, we must do this. 1, 2, 3, 4. Our mission are this. 1, 2, 3, 4. Ada tak? Nombor 2. Tuan-tuan dan puan, ada tak action plan-nya? Action plan, broad action plan-nya. Ada tak? Kemudian tu tuan-tuan dan puan, dia punya execution dia. Execution mana? Aktiviti 1, aktiviti 2, sebagaimana yang disebutkan Ustaz Jafri tadi. Aktiviti 3, aktiviti 4. Kemudian tu tuan-tuan dan puan, ialah tentang shortfall ni kita tengok. Shortfall, banyak tidur ke, banyak mengumpat orang ke, banyak buat kuih saja ke, banyak cerita baju gaya saja ke. Kemudian yang kelima tuan-tuan, natijah. Natijah ini ialah result daripada apa yang kita kehendakkan. Tuan-tuan dan puan, saya tak tahu. Kalau misalnya kita syarikat ni kecil tuan-tuan, syarikat besar macam mana pun dunia ni, ambillah syarikat Bill, Microsoft, besar tuan-tuan. Dia ada benda ni, ada scorecard. Tapi itu untuk hidup di dunia sebentar. Bill Gates pun akan mati tuan-tuan dan puan. Tapi kita nak hidup di satu alam yang tidak ada penghujungnya tuan-tuan. Alam yang tidak ada penghujungnya. Satu hari di situ, 1,000 hari di dunia ini nilainya. Kita tak ada tuan-tuan. Perancangan yang macam ini menghadapi Ramadan untuk mendapatkan titik iman di mana kita rasa-rasanya kebanyakan, mungkin termasuk saya pun, kita tidak melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Macam mana Ustaz Azlin? Masya Allah. Soalan Datuk ni dah jadi macam jawapan sebenarnya. Satu, kalau orang kata kalau belajar BM ni, cikgu dah bagi rangka-rangka dah. Cuma kita nak kena tulis bagi elok supaya nak dapat pemarkahan yang baik. Baik. Begini, saya lihat sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Al-Baihaqi, mungkin semua desakilan yang di hadapan saya ni adalah golongan-golongan para pendakwah, Datuk Nasrah pula jadi orang yang lama dalam dunia dakwah dan sebagainya, yang terlibat dengan kepimpinan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, bila Nabi sebut dalam hadis ini, ada satu dalam bahasa mudah, wayunadi munadin.
ada suara yang menyeru bila datang saja malam daripada bulan Ramadan, kan dengan hadis alukan hadis tersebut, syaitan tu diikat, syurga dibuka, neraka ditutup. Hujung tu disebut Nabi SAW, wa yunadi munadi. Ada satu suara yang menyeru manusia, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang suka buat benda baik, Ramadan dah mai dah ni, ha, sambut-sambut bagi elok. Wahai baghiyal khair, orang yang buat baik kena ingat Ramadan bila dah datang, dah mari ni, maka pun sambut bagi elok. Maksud dia, kamu teruskan semangat kerja kamu secara komitmen dan konsisten. Sebab kamu dah buat baik dah. Rejabnya bagus, Rasyabannya bagus, Asbunnya bagus. Maka Ramadan ini ialah tempat untuk kita melipat gandakan lagi amalan baik. Satu. Yang kedua adalah hadis yang sama juga Nabi sebut, wa ya baghi asyar, wahai orang rajin buat jahat. Orang rajin buat jahat, tak kira apa jahat sekalipun, aqsir, maka berhentilah daripada kejahatan kamu. Sebab itu bagi kita dalam kepimpinan rumah tangga, saya nak bagi tahu, subhanallah, subhanallah. Di sebalik ujian ada rahmat dan di sebalik ujian ada hikmahnya, Datuk-datuk sekalian. Kerana dalam keadaan kita hari ini telah pun di-PKP-kan akibat daripada serangan ataupun tularan COVID-19 yang melanda bukan setakat orang Islam saja di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Cuma di Malaysia ni, orang-orang Islam lah yang paling banyak kena. Kadang-kadang ada teman ini di Malaysia ni, kebanyakan orang Islam bawa buat taik, dia kata buat penyakit. Tengok kami, orang bangsa kami tak ada apa pun, tak ada rekod panjang sangat kena penyakit. Tanpa dia sedar, ya, ada ramai di Italy, di Amerika, di UK dan negara-negara bukan Islam pun adalah mereka majoriti yang ditimpa sakit ini. Jadi kita sebagai seorang kepimpinan dalam rumah tangga, kita tak nafikan lagi, iaitu kita kena setkan bagi elok rumah tangga kita. Contoh, ada contoh tu, ada orang, banyak sahabat-sahabat kita di kalangan artis yang kita duduk terlibat dengan dia orang, ada orang kata, apa ustaz, tanya tentang, ustaz saya tak hafal ayat Quran ni, macam mana nak jadi imam? Ini contoh dia. Ini sebelum seminggu nak Ramadan tu, saya ni baca Qulullah je ustaz. Saya kata Qulullah wahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul kufuwan ahad, dah dapat 4 rakaat dah. Selesai masa. Ulang balik Qulullah wahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yulad. Maksud dia, selesai 8 rakaat dia nak berdekati, dia buat 8, dia buat 20, dia tak larat dah dia. So, waktu inilah dalam bahasa mudah, subhanallah, kita nampak sebenarnya dari sudut kepimpinan kita nak bawa anak-anak keluarga ke arah agama, ke arah keimanan, ada mungkin kepincangan dan kelemahan. So how kita nak buat benda macam ni? Maka kita mulalah ambil istiadat berkala dari sekarang untuk menjadikan hidup dan suasana rumah tangga adalah lebih baik dan harmoni dalam keadaan orang kata apa ni, kita di-PKP kan dari apa nama oleh COVID-19 ni. Sebab tu ada orang komen, saya rasa tak puas hati ustaz, macam mana kita ni tak boleh pergi masjid sedangkan pasar malam boleh pergi, contoh dia pergi market beli ikan boleh dan sebagainya. Kenapa? Nak bagi tahu manusia ni subhanallah, Allah tengok bagaimana orang dilahirkan orang yang sabar ataupun sebaliknya. Lepas tu kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut, tak silap saya, surah Al-Ankabut selepas alif lam mim, Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka mudah-mudah mengatakan saya orang beriman dah, saya dah hebat dah, sehingga mereka belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab tu surah pun surah Al-Ankabut. Kita takut titik iman kita tak ada macam Al-Ankabut. Rumah yang paling lemah ialah rumah yang dibuat oleh lelabah, yang nampak cantik, nampak di luarannya cantik, boleh bersulam-sulam cantik macam Spiderman berukuran gitulah, cantik punya lambang dia, tetapi kena tiupan angin bukan ribut sikit pun dah terkoyak dah sarang labah-labah tadi ni. Ini contoh dia. So nak bagi tahu dalam bab ini, bagaimana kedudukan iman ataupun nak bawa masyarakat anak-anak kita ni jadi orang yang beriman kepada Allah Taala, maka terletak atas tangan kita sendiri. Lepas tu Datuk, contohlah mudahlah, mudah. Semalam saya bincang malam di apa nama ni unit apa nama ni perhubungan
Darul Iman UPDI Kerajaan Terengganu, ada forum malam tadi, jemputan daripada Dewang, saya dengan Ustaz Ibn Hisham dan Ustaz Satu Debat pun bincang benda sama, iaitu tajuk dia tentang belia, bagaimana nak bawa belia supaya mengambil gambaran tentang Ghazwatul Badar, yakni peperangan Badar dan sebagainya. Jawapan saya paling mudah ialah tak lain tak bukan, pemuda-pemudi tak perlu angkat parang, pemuda-pemudi tak perlu angkat jatah api nak tembak bunuh orang, tetapi pemuda-pemudi harus ada satu semangat jihad untuk mengkoreksi diri mereka ke arah yang lebih baik dan sudut keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh yang pertama. Yang seterusnya nak bagi Datuk sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan live pada malam ini, iaitu apa yang perlu kita letakkan dalam kehidupan kita untuk mengkonkretkan keimanan kita kepada Allah, maka cuba kita set bagi elok, iaitu antaranya saya boleh kupaskan 4 perkara. Yang pertama, ya, titik keimanan kita ni memang kita tak nafikan, ya, Ustaz Jeffrey pun tahu. Ya, iman ni dia kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Contoh hari gitu, ya. Kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang tak bagus. Kalau tidak, manakan ada hari Nabi kata orang tu buat amal ibadat, ya, daripada dermula sampailah syurga dengan dia, tinggal lagi sejengkal nak masuk syurga, tiba-tiba dalam kesenjengkalan dia dimasukkan api neraka Allah kerana dalam sejengkal tadi masafah dia, kerana dia buat benda jahat, benda mungkar, benda yang apa nama ni dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Ada golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan dia jahat daripada mula sampailah dia dengan neraka pun nak masuk lagi sejengkal sahaja, tiba-tiba Allah masuk dia ke dalam syurga. Pasal apa? Sebab dia kembali. Sebab tu titik iman kita ni, selagi kita ini hidup, kita tak boleh nak gambarkan we are the best dalam hamba Allah Subhanahu wa taala, sebab nahnu nahkum bizawahir, Allahu yahkum bisarair. Maknanya Allah kita zahir, dan Allah lah yang akan menghukum kita benda yang orang tak nampak. Inilah yang penting kita ambil dari sudut di manakah penghujung hidup kita, sama dengan Ramadan pada kali ini. Jadi apa saya sebut ialah, yang pertama, kita berusaha untuk menguatkan keimanan kita dengan yakni menjauhi diri kita dari melakukan dosa-dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Datuk, banyak soalan Datuk Asali dan juga Datuk Nasar, yang mana orang tanya, adakah sah solat ni puasa seseorang? Ini soalan ni Datuk, sejak kita duduk dalam TV, radio sinar pun soalan tak habis-habis lagi. Kali ni pun kita tak bersinar dalam sinar pun, ya, soalan sama dia tapi, adakah sah puasa saya, kalau sah puasa seseorang kalau dia dalam keadaan dia puasa tapi dia tak solat? Ha, ni jawapan ni kita orang Q&A yang memang boleh, apa ni, question mark tu jadi bersimpui. Jadi macam kuih-kuih simpui tu. Kita nak jawab ke benda dalam satu soalan. Adakah kami kena kodok penemuan puasa kerana puasa kami ni tak sah dan sebagainya? Saya kata kadang-kadang nak beritahu manusia ni, kadang-kadang kejahilan ni kadang-kadang berat. Sebab tu saya kata dia, puasanya sah tetapi tidak mendapat ganjaran apa-apa daripada Allah. Sebab dalam masa yang sama dia telah mencacatkan satu rukun dari rukun-rukun Islam itu sendiri. Puasanya bagus tetapi dia tak solat. Puasanya bagus dari sudut berpakaiannya, dari sudut apa ni muamalah harian dia, bertentangan dengan keimanan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia dalam masa yang sama kita nak bawa anak-anak kita supaya jadi orang yang tidak memiliki dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan tadi Ustaz Jeffrey baca dua hadis, Datuk Nasamu sebut dari hadis iman dan wahtisaban. Inilah peluang, dan Datuk sebut di ayat 186 tadi ni, berdoalah kepada, memang tak ada kaitan, betul Datuk, tak ada kaitan langsung tentang kelimah puasa. Ramadan pun tak tulis, puasa pun tak tulis, Quran pun tak tulis, tiba-tiba serulah, mintalah kat aku akan jawab kat kamu. Maksud daripada Ramadan, Allah bagi chances kepada kita supaya banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Supaya kita diampunkan dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi titik Ramadan kita, titik iman kita pada dia, bila kita habis Ramadan insya-Allah malam tu, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, kamu bertakbir besarkan Allah, apa nama ni, kamu moga-moga jadi orang yang berterima kasih pada, because of kita tak ada dosa dah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjauhkan diri daripada terjebak dengan benda-benda mungkar dan maksiat. Ini kita kena explain kepada anak-anak kita, kena explain kepada keluarga kita, explain kepada adik-beradik kita. Datuk, benda yang paling rungsing Datuk, bila kita tadi pagi tadi bila saya baca
ayat yang dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Memanglah baca di waktu pagi ni yang ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Memang kita rasa seram dah tu. Bulu rumah tercacak dah tu. Sebab apa kadang-kadang kita takut kita tak perfect dalam bab-bab ni tu. Saya takut kita ni ceramah kata tempat tapi anak-anak kita tak boleh nak ikut nak tonjolkan dari sudut mereka ada golongan mukmin ya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh dia. Ya kalau saya ni anak tak ramai mana baru 7 orang. Ustaz Jeffrey dia bukan takat anak ramai, bini pun ramai Datuk. Ini bukan lubang. Jadi semua ada tempat jawab. Tempat lagi tempat ni tempat lagi hantar kawan kan. Jadi nak beritahu, usaha supaya kita ni jangan terjebak pelamukar benda maksiat. Ada golongan, contoh golongan persatuan yang bertentangan dengan agama, contoh dia. Jangan join, jangan support. Kalau saya sebagai seorang pemimpin takkan luluskan mereka benda-benda tersebut. Kenapa dia? Boleh merosakkan masyarakat khusus di Malaysia kita yang tercinta ni. Jangan jebakkan atas benda maksiat kepada Allah. Jadi buat dosa. Puasa tapi tak salat. Puasa tak ikut syariat. Mungkin contoh dia. Yang ni kedua pula. Tengok benda mungkar maksiat. Jangan. Sebab bagi tahu anak-anak. Ya ini antara sebab. Dalam hadis Tabrani yang disebut. Kenapa benda berlaku? Nabi sebut. Al-haya'u wal-imanu qurana'u jami'an. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rafa'al akharu. Hadis. Baik sebut oleh Imam Tabrani. Malu dan iman sentiasa beriringan. Apabila salah satu dicabut, maka yang satu lagi akan hilang. Ini berkait dengan iman juga, Datuk. Maksud dia, nak tekan kepada generasi muda hari ini, anak-anak kita sebagainya, yang ini pada dia, malu dengan iman tak boleh dipisah. Orang tak malu berzina sebab dia tak beriman dengan Allah. Orang tak malu makan rasuah kerana dia tak beriman kepada Allah. Bila hilang iman, maka dia tak malu dengan Allah. So benda jadi macam tak boleh berpisah. Kalau dicabut, dipisahkan, maka akan hilang walaupun satu kita tak dipisah dalam hidup kita. Itu antara dia. Dan yang terakhir, sentiasalah kita memelihara kebaikan dan mencari kebaikan dalam hidup kita, insyaAllah. Moga-moga bulan Ramadan ni, Datuk, tadi saya dengan apa nama ni, Petronas Kertih, dia orang buat live tadi, ceramah dia berkertih. Dia orang tanya soalan dia, kata apa ni? Hikmah daripada COVID. Nanti saya jawab mudah. Saya kata dengar sendirinya Datuk, Ramadan kali ni pula kena zaman PKP dan sekarang dalam hidup kita ni mungkin Datuk Datuk Hassan Ali dan juga Datuk Nasuddin sendiri pun anda ingat first time lah ni kita berpuasa keadaan ber-PKP. Tak pernah dengar PKP tu menatang apa kata orang Kedah kan, PKP kan. Jadi sampai lahir lagu jangan kelik lahwe. Kat Kelantan ada juga lagu jalan kelik lahwe dulu. Keliklah weh. Tahun lepas keliklah weh. Tahun ni diubah pula. Jadi jangan keliklah weh. Jadi contoh dah gitu. Sebab apa? Sebab saya lihat benda itu. Iaitu ada orang kebajikan-kebajikan NGO-NGO yang lahir macam cenawan tumbuh. Iaitu melaksanakan amal kebaikan. Bantu sana, bantu sini dan sebagainya. Hatta polis-polis yang buat Roblox dapat KFC, dapat McDonald's, dapat macam-macam kuih. Tak pernah pun kita selama ni duduk bagi makan polis tengah jalan. Tiba-tiba kenapa? Terbit benda tersebut. Kenapa dia? Ramadan telah meletakkan satu peluang and chances untuk semua umat Islam nak buat amal kebaikan. So, keimanan yang kuat ialah berdasarkan kepada apakah kebaikan yang telah kita salurkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam Datuk. Allah, Masya Allah. Para penonton dan mati sekalian, Ustaz Aslin telah memperkecilkan perbincangan kita ni kepada keluarga, tuan-tuan. Keluarga ni, unit-unit keluarga menentukan unit masyarakat. Unit masyarakat menentukan unit negeri. Unit negeri menentukan unit unit kerajaan yang besar dan akhirnya unit umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa banyak kali disebut, lakukan kebajikan, lakukan kebajikan, lakukan kebajikan. Gugurkan dosa, gugurkan dosa, gugurkan dosa, gugurkan dosa. Jangan terjebak kepada kemungkaran, jangan terjebak kepada kemungkaran. Itu landasan-landasan yang telah disusun begitu rapi oleh oleh Ustaz Aslin. Untuk menekankan tuan-tuan di mana kita, titik iman kita di mana dalam bulan Ramadan ni. Saya nak pergi kepada Ustaz Nasar. Ustaz, ekosistem kita sekarang ni sangat mencabar tentang keimanan kita. Kita tengoklah
macam mana tuan-tuan dan puan, macam mana sistem communication, peralatan-peralatan komunikasi, gadget-gadget dan sebagainya. Dan tuan-tuan, umbrella kita tuan-tuan, kita tuan-tuan dipayungi oleh pahaman-pahaman materialisme yang tidak ada hujungnya. Pahaman-pahaman sekularisme, pahaman-pahaman yang paling teruk sekali, pahaman hedonisme, pahaman nafsu syahwat yang sedang menjalar dalam masyarakat kita. Saudara-saudara, anak kita struggle. Anak muda kita struggle. Kita pun struggle kerana kita dipagari oleh tuan-tuan dan puan budaya-budaya yang alien kepada agama Islam kita. Jadi dekat situ tuan-tuan, keinderaannya ialah jihad. Keinderaannya ialah jihad. Saya nak minta Ustaz Nasaruddin, orang-orang yang terlibat secara langsung, saya fikir tuan-tuan, dulu, sekarang dan insya-Allah sampai akhir-akhir hayat kita nanti, jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peranan jihad di sini? Untuk kita hidup dalam suasana ekosistem yang begitu mencabar, hostile ini, macam mana jihad boleh menjadi penyelamat dalam hidup kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan konteks Ramadan yang tinggal tiga, hanya tiga malam sahaja ini. Sila Ustaz Nasruddin. Terima kasih Datuk. Bila kita menyebut tentang hal yang berkaitan dengan jihad, sudah tentulah yang pertama sekali akan terlintas di hadapan mata kita adalah perang, Al-Qital. Maksudnya, dari segi takrif kepada masyarakat umum, harus kita beritahu kepada mereka bahawa harus dibezakan antara jihad dan qital. Tidak semua jihad itu qital. Qital itu adalah sebahagian daripada jihad. Tetapi berlaku silap faham, confusion mungkin, dalam mendefinisikan jihad itu hanya tertumpu kepada hal-hal yang berkaitan dengan perang, bunuh dan semacam itu. Padahal jihad itu bermaksud bazil juhud, bersungguh-sungguh untuk kita melakukan sesuatu sehingga sampai kepada tahap yang paling maksimal yang boleh kita capai. Menyentuh contohnya tadi yang diberikan oleh Ustaz Aslin. Saya pun sendiri banyak dapat panggilan telefon daripada kawan, daripada orang ramai. Dia kata, Ustaz, saya ni hanya hafal Fatihah dengan kuah Allah saja. Padahal sekarang ni nak jadi imam di rumah, sah ke tiap-tiap rakaat dibaca lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lepas je Fatihah, Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua begitu, tiga begitu, enam begitu, sampai lapan rakaat dia salat. Kau sekalian, berlaku satu kisah di zaman Nabi SAW. Disebut pasal jihad tadi. Rasulullah SAW menghantar satu rombongan untuk satu urusan. Dan dalam rombongan ini Rasulullah SAW lantik seorang ketua. Ketua ini, itu menjadi sunnah dalam kita bersafir. Apabila lebih pada tiga orang, kena lantik seorang amir. Amir ini dilantik oleh Nabi SAW untuk lead ketua rombongan ini. Lakukan mission mereka, selesai, balik semula. Pasalan, rombongan ini pun ikutlah amir tersebut ataupun ketua tersebut. Cuma tiap kali bila masuk salat fardu maghrib, salat isyak, salat subuh yang bacaannya jahriyah, tiap kali selepas Fatihah, amir ni hanya baca Qul huwallahu ahad. So, baca Qul huwallahu ahad ni bukan benda baru. Dah pernah berlaku zaman Nabi. Habis Fatihah, dia baca Qul huwallah. Habis Fatihah, dia baca Qul huwallah. Kawan-kawan yang ikut ni, amir kita ni Qul huwallah saja ke dia hafal? Tanya kepada amir. Wahai amir, adakah Qul huwallah saja kamu yang hafal? Kamu hafal? Tidak hafal surah-surah yang lain? Amir rombongan ni menyebut, tak, aku hafal surah-surah yang lain. Dah tu baca Fatihah, baca lepas Fatihah, kamu baca Qul huwallah saja. Dia kata Qul huwallah ini disukup suka kepada ayat yang terdapat dalam surah Ikhlas ni. Aku baca ni kerana aku menghayati keimanan ni begitu tinggi kepada apa yang terkandung di dalam Qul huwallah dalam surah Ikhlas ni. Sebab itu diambil hanya untuk membaca Qul huwallahu ahad ni. Kalau kamu nak ikut aku jadi imam, ikut. Tak nak ikut, tak apa. Sebab depannya aku baca Qul huwallah lagi. Rasulullah selesai rombongan, balik jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang lain ni komplain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, amir kami ni subuh Qul huwallah, maghrib Qul huwallah, zuhur isyak Qul huwallah, ke zuhur dengan asar pun dibaca Qul huwallah saja. Rasulullah panggil, tidakkah kamu hafal surah yang lain daripada Al-Ikhlas? Dia kata, ya Rasulullah, aku hafal. Dah tu sebab apa baca Qul huwallah saja? Kecintaan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Kerana dalam surah Al-Ikhlas ini terkandung segala sifat Allah Subhanahu Taala yang maha agung. Kul wallahu ahad. Allah as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segala sifat kebesaran Allah Subhanahu Taala itu kerana kasihnya aku kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Taala yang terkandung dalam surah yang pendek ini. Sebab itu aku bacakan saja surah Al-Ikhlas dalam salatku. Rasulullah SAW menjawab, kerana kasihnya kamu kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini, janji syurga kepada kamu. Faslihat? So, now, bila kita nak balik kepada jihad, kenapa saya kaitkan cerita ini dengan Fatihah, dengan Kulhuwallah, dengan jihad ini tentu. Now, bagi saya, dalam konteks kita sekarang, dalam kita berdepan dengan cabaran semasa yang ada di depan kita ini, jihad yang paling utama yang perlu digarap dan diberikan motivasi semaksimum mungkin adalah jihad al-ilm. Jihad ilmu. Rasulullah SAW telah menyebut dalam satu hadis baginda alaihi salatu wasalam, "Mayuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah hendakkan seseorang itu menjadi baik, Allah Subhanahu taala akan memberi ruang, memberikan kemudahan kepada dia untuk dia faham tentang agama. Realiti yang sedang kita hadapi sekarang ni tuan-tuan adalah kerana kurangnya kefahaman terhadap agama. Apatah lagi di zaman kita yang mencabar sekarang ini, agama diambil pula kadang-kadang dalam konteks masa ini daripada sumber-sumber yang tidak betul. Yeah. Ustaz Google cukup popular. Yeah. Sikit masalah rujuk pada Google. Sikit masalah terus pergi kepada internet. Tidak merujuk kepada masdar, tidak merujuk kepada sumber yang sebenar. So, jihad pertama yang harus kita garapi dan kita berikan sepenuh sokongan dan sepenuh usaha untuk meningkatkannya dalam masyarakat kita adalah jihadul ilm. Ya, ilmu. Ikhwas sekalian, kita lihat sajalah. Ya, ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan. Bila Jibril datang memeluk baginda alaihi salatu wasalam di Gua Hira. Apa ayat yang turun yang pertama? Iqra. Jibril tak suruh Nabi salat. Jibril tak suruh Nabi buat umrah. Jibril tak suruh Nabi berjihad. Jibril suruh Nabi sallallahu alaihi wasalam iqra. Iqra dengan apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Dan gambaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini adalah bagaimana Islam memberikan satu tempat yang cukup tinggi kepada ilmu. Kepada kefahaman. Kepada fiqh. Hanya apabila berlaku kefahaman kuasa sekalian, baru dapat kita menangani cabaran yang ada di hadapan kita. Kenapa kita beribadat? Saya nak kaitkan dengan apa yang saya sebutkan di peringkat awal tadi. Apabila Imam Hasan al-Basri menyebut bahawa Ramadan ini ibarat medan perlumbaan untuk kita berlumba sesama kita, sebab tadi Dato' Hasan ada menyebut tentang natijah yang nak kita capai dalam konteks jihad. Tuan, jihad dalam konteks ibadah. Tuan, apabila Allah Subhanahu taala sudah meredai kita menerima amal ibadat kita dan selepas daripada kita dihimpunkan di padang mahsyar, selepas kita dihisap, tuan-tuan, ditakdirkan Allah Subhanahu taala kita ni semua dimasukkan ke dalam syurga. Di dalam syurga itu pun ada tiga lagi perlumbaan yang menanti kita, bergantung kepada sejauh mana kita memahami tuntutan-tuntutan ibadah dan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu taala kepada kita. Ni dah masuk syurga dah ni. Ada tiga lagi perlumbaan. Perlumbaan yang pertama iaitu ganjaran yang Allah Subhanahu taala nak berikan kepada kita. Kemenangan, ganjaran kemenangan. 2-3 hari lagi kita nak sambut hari kemenangan. Aidul Fitr. Khawas kalian. Kemenangan pertama yang Allah sebut adalah Al-Fawzul Mubin. Kemenangan yang mubin, yang jelas. Yang terang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Man yusraf anhu yawma'idhin faqad rahimahu. Wadhalikal fawzul mubin." Dia dah menang. Tapi level pertama baru kemenangan dia yang disebut sebagai fawzul mubin. Iaitu kalau kita dapat level fawzul mubin ni tuan-tuan, kita baru lepas menang daripada
masuk dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Tu fauzul mubin. Level kedua daripada fauz, daripada kemenangan yang disebut Al-Quran adalah al-fauzul kabir. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalika al-fauzul kabir. Menang, tapi dia hanya dapat level kedua, iaitu kemenangan yang bersifat al-kabir. Apa maksud kabir? Dzalika al-jannah, yakni dukhul al-jannah. Tuan-tuan, masuk syurga, insyaAllah kita akan dapat titlenya kemenangan yang disebut sebagai fauzul kabir. Tapi bagi kita, kita nak lebih daripada fauzul mubin, daripada fauzul kabir, kita nak al-fauzul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwa al-fawzul 'azim. Apa itu fawzul 'azim? Yaitu al-fawz bi ridwanullah subhanahu wa ta'ala, menang dengan kita memperolehi ridwan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. So inilah dia rangkaian jihad. Tuan-tuan, di belakang saya ini ada dua jilid kitab namanya Fiqhul Jihad. Belakang saya ini kebetulan. Dua jilid kitab tentang Fiqhul Jihad yang mengupas makna jihad. Jihad jangan dilihat hanya dalam aspek combat peperangan saja, tapi jihad harus kita ambil bagaimana kita nak badal juhud, memaksimumkan segala possibility, segala kemungkinan, segala takah yang ada dalam diri kita, pemikiran kita ini, untuk memenangkan diri kita, memenangkan agama, memenangkan umat dengan tiga fauz yang saya bacakan ayat-ayatnya sebentar tadi. Allahu a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bayang tuan-tuan, ulasan mengenai jihad, ada dua kitab besar di belakang dia tuan-tuan. Fiqhul Jihad, masya-Allah. Maknanya Ustaz Nasar ni bercerita tuan-tuan dan puan, bukan saja dengan ilmunya, bukan saja tentang bacaannya, bukan saja dia mengimplementasikan sebahagian dalam hidupnya. Yang inilah yang cantik tuan-tuan. Yang inilah yang cantik, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Kalau kita dapat, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Yang berikutnya tuan-tuan, ya, yang berikutnya kita nak dengar daripada sahabat kita yang paling muda sekali dalam tiga-tiga ni tuan-tuan dan puan, ya. Masya-Allah tuan-tuan. Ya. Saya nak menanyakan kepada ustaz kan. Ini tentang tentang kita ini tinggal ada 3 malam saja ni. Katakanlah kita punya skorkat kita tak berapa bagus tadi. Ha? Tak menyempatkan kita nak 4 flat. Tapi kita mungkin dapat 1.4 kata Ustaz Nasar tadi. Mungkin lebih rendah daripada itu. Sebab bahagian-bahagiannya, kategori-kategorinya berbeza-beza sebagaimana yang disebutkan Ustaz Raslin tadi. Berbeza-beza tuan-tuan dan puan. Tapi untuk kita merebut yang terakhir apa pun di hujungnya makan, macam kita makan tebu tuan-tuan. Makan tebu, kita mesti mula daripada hujungnya barulah ke pangkalnya. Makin manis, makin manis, makin manis, makin manis. Agaknya tuan-tuan kita mengakhirkan Ramadan ni. Makin manis, makin manis, makin manis. Orang Arab tuan-tuan, semenanjung Arab, jazirah Arab, makin manis, penuh. Kalau tidak ada COVID, Masjidil Haram tak ada tempat tuan-tuan. 3-4 million. Tuan-tuan tengok masa hujung 10 malam yang terakhir, tuan-tuan tahajud mereka pukul 2 malam tu tuan-tuan. Imamnya pula Sudais, Abdul Rahman Sudais. Saya tak tahulah sembahan air mata yang keluar daripada kita tuan-tuan. Ini dia. Macam mana mereka tuan-tuan? Macam mana manusia berpusu-pusu. Keluar hotel tuan-tuan. Tangga orang semayang. Tangga hotel orang semayang tuan-tuan. Tapi di Malaysia tuan-tuan, makin kita nak habis, makin lengang. Makin habis, makin lengang. Makin habis, makin lengang. Tuan-tuan tengok saya sebut malam tadi tuan-tuan. Ada anak-anak kita tuan-tuan perhatikan di belakang. Habis 4 rakaat, balik dah anak muda kita. Saya tak tahu mazhab apa, ikut imam apa, saya pun tak tahu tuan-tuan. Jadi Ustaz, kalau kita dapat memberikan sedikit suntingan kepada teman-teman kita ni. Ini 3 malam yang terakhir ni. Kita baiki. But striving, jihad, striving. Untuk kita menjadikan maksimum mungkin dengan kita applykan gear overdrive pada 3 malam yang terakhir ni Ustaz. Sila Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Dengar apa ni ayah dan datuk bagi soalan tu pun dah kita macam dah macam semangat. Dah macam semangat dah, subhanallah. Saya belum jawab lagi.
Jadi subhanallah, saya ada tiga perkara, ada tiga benda yang saya nak sebutkan. Pertamanya ialah bagaimana golongan salaf salih ala syarikat melihat Ramadan. Nah, kedudukan Ramadan di hati orang golongan salaf ini sangat kuat. Sehingga kan kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Tafsir Ma'arif, dia menyebutkan daripada Ma'la bin Fadl, dia kata adalah mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya disampaikan kepada mereka kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan lagi supaya Allah menerima daripada amalan-amalan mereka. Tuan-tuan tengok macam mana iman dia sungguh-sungguh kepada janji-janji Allah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. 6 bulan lagi dia nak masuk Ramadan, dia dah doa dah supaya dia sampai dalam bulan Ramadan. Dan Nabi SAW membuktikan perkataan-perkataan tersebut, Nabi SAW hasil daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang Nabi SAW berdoa, salih asma Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Menunjukkan Nabi SAW sendiri betapa bersungguh-sungguh untuk sampai ke dalam bulan Ramadan sebab nak menzahirkan keimanan atas segala janji-janji Allah, atas apa yang terkandung, yang tersembunyi kehebatan-kehebatan dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama, salih ala Syekh Muhammad. Nah, yang keduanya, subhanallah, tengok bagaimana yang Nabi SAW cerita yang membezakan di antara orang-orang mukmin dan orang munafik menyambut Ramadan. Apa yang Allah hadiahkan dalam bulan Ramadan, yang Allah berikan dalam bulan Ramadan, ada dua kelompok yang menyambutnya. Yang pertama ialah orang mukmin. Yang keduanya ialah orang munafik. Orang munafik ini ialah orang-orang yang duduk dalam kalangan orang Islam. Jadi subhanallah, dia sallallahu alaihi wasallam, dia terpaksa berpuasa macam-macam orang Islam yang lain sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Nabi SAW zahirkan keadaan orang munafik, tercatat dalam kitab, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adallukum syahrul ramadhan hadha bimahlufi rasulillahi sallallahu bimahlufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma marra alal muslim syahrun wa khairun lahum minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa la ya'ti alal munafiqina syahrun wa syarrun lahum minhu. Nabi SAW sebut, salih asmat Allah subhanahu wa ta'ala menaungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah SAW bersumpah. Tiadalah berlalu ke atas seorang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Dan tidaklah kepada orang munafik lebih teruk daripada bulan Ramadan. Subhanallah, semak. Ini dua penzahiran yang Nabi SAW cerita keadaan yang kita boleh menilai diri kita ni. Kita ni duduk tak mana sebenarnya? Kita duduk ni kat mana? Sebut tang kot lagi tak faham. Ustaz Asli kot boleh faham. Duduk tang mana? Duduk kat mana kita ni? Semak. Di antara penzahiran keadaan orang mukmin dengan keadaannya orang-orang munafik dalam keadaan dia melalui Ramadan. Jadi salih ala Sayyid Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang mukmin dia merasakan keindahan dan betapa Ramadan ini merupakan salah satu daripada malam-malam disebut sebagai malam perayaan-perayaan ibadah. Malam yang kita subhanallah, kita rasa macam sepanjang tahun ini kita menunggu-nunggu Ramadan ni dan kita dah buat preparation hati kita, fizikal kita, mental kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni. Kita rasa macam 30 hari ni aku nak buat to the max. Aku nak buat to the maximum ibadah aku kepada Allah. Dan bila dia masuk dalam bulan Ramadan, dia rasa macam betapa tak cukupnya waktu untuk dia tumpu kepada ibadah. Sehingga ada Allah bagi salih al-simak di kalangan orang mukmin yang sanggup untuk ambil cuti sepanjang Ramadan. Bukan cerita 10 Ramadan. Sepanjang Ramadan tu dia ambil cuti sebab dia nak menumpukan kepada ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah dia kepada bulan, dalam bulan Ramadan tersebut. Masuk aja 10 akhir Ramadan, lagi kuat ibadah dia kepada Allah SWT. Lagi bersungguh-sungguh. Nabi SAW gambarkan bagaimana salih al-simak keadaan Nabi SAW bila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi ikat kencang kain dia. Nabi kejutkan anak-anak dia. Nabi kejutkan anak dia, menantu dia subhanallah salih al-simak untuk bangun berqiyamulail pada 10 akhir Ramadan mencari-cari malam yang nama dia Al-Qadar. Salih al-simak. Ini contoh yang Nabi SAW tunjuk. Nabi SAW gambarkan. Dan kita boleh menilai keadaan kita sebagai orang mukmin yang gembira duduk dalam bulan Ramadan, yang bersungguh-sungguh dan merasakan Ramadan ini merupakan satu nikmat salih ala Syekh Muhammad, yang tidak ada bulan yang lebih baik lagi daripada Ramadan. Tetapi di sana ada lagi satu kelompok yang nama dia orang munafik. Orang munafik ni dia berasa macam bila dia masuk duduk dalam bulan Ramadan ni, berasa betapa sengsaranya duduk dalam bulan Ramadan. Dia rasa macam bila nak habis bulan Ramadan ni?
ni lagi 3 hari ni, masuk Ramadan hari pertama hari tu, dia kata alhamdulillah kita telah 2 hari dah berpuasa, ada insya-Allah 28 hari lagi untuk kita sambut hari raya. Maka dengan ini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Subhanallah, baru 2 hari masuk dia dah rasa macam subhanallah sebab nu dan raya dah. Tuan-tuan sekalian, saya sebab apa? Sebab bila dia masuk dalam bulan Ramadan, dia berasa macam Ramadan ni satu bulan penyeksaan. Bulan yang dia terpaksa untuk strive. Dia berasa bukan strive in a good way. Strive dalam keadaan dia terpaksa untuk merangkak-rangkak untuk sekalian nak tunjuk kata dia kena buat ibadat. Dia bercerita ke orang dalam Facebook dia, dia cerita ke orang dalam Instagram dia, dia cerita ke orang dalam WhatsApp dia. Mari kita bangun berqiyamul lail, mari kita berpuasa bersungguh-sungguh. Tapi jauh di sudut hati dia berasa betapa sengsaranya dia nak melakukan ibadat-ibadat tersebut. Sekalian Allah semua. Ini tuan-tuan, ini nilaian yang kita boleh nilai. Sama ada kita duduk dalam satu posisi yang nama dia orang mukmin atau satu posisi yang lain, kita boleh menzahirkan kepada di depan orang yang betapa kita seolahnya macam kita sangat suka berada dalam bulan Ramadan, tetapi jauh di sudut hati kita betapa sengsaranya kita berada dalam bulan Ramadan. Ini nilai yang kita boleh nilai hati kita ni. Yang ketiga, bolehlah apa ni Kanda Datuk Nasha, kalau salah tolong betul lah. Ayuh. Risau saya duduk tengok tu renung dia macam kan. Jadi kan yang ketiga Ustaz Sli tak apa dia okey lah. Datuk Nasa nak tengok macam mana orang yang hebat ada kelebihan ni. Nanti nak tengok. Ya, itu kita forum lain, itu tajuk lain. Itu tajuk lain. Dan yang ketiga, Sali Allah Syamad, pasal apa kita mula letih? Sebenarnya kita ini sifat manusia Ustaz Ismat. Dia bila sampai satu tahap kita mula letih. Kita bila kita buat satu benda, Ustaz Ismat, benda yang rutin dalam keadaan benda yang kita tak biasa buat. Bila kita terlalu banyak buat dalam keadaan kita tak biasa buat, akhirnya sampai satu tahap kita akan drop, kita akan letih. Sebab tu apa yang Nabi SAW buat? Apa yang Nabi SAW anjurkan kepada kita? Macam mana Allah susun keadaan bulan-bulan dalam Islam? Allah mulakan dengan Rejab. Sebelum nak masuk daripada Ramadan, Allah mula Rejab dulu. Rejab salah satu bulan haram. Bulan haram yang bulan digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan ibadat. Maka sepatutnya dalam bulan Rejab tu kita dah masuk dah gear satu. Betul yang Datuk nak? Ha, ya, ya. Masuk gear satu. Salih Allah Syamad, waktu bulan Rejab tu kita dah mula belajar puasa-puasa sunat. Kita dah mula belajar untuk banyakkan bersedekah, banyakkan berqiyamul lail, banyakkan Salih Allah Syamad Muhammad baca Quran. Dah mula. Masuk saja bulan Syaban, Nabi SAW, tak ada bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa di luar daripada Ramadan, melainkan bulan Syaban. Maksudnya Nabi SAW pun dah mula banyak, dah ajak kita untuk masuk Syaban ni, dah mula start banyak puasa dah. Bila kita puasa, kita kena ingat kita bukan puasa saja. Bila kita puasa, kita akan bangun awal. Dan bila kita bangun awal, takkan kita nak bangun saja. Paling tidak, kita bangunlah 2 rakaat tahajud. Maka kita dah mula dah praktis untuk kita bangun awal dan kita mula untuk bertahajud pada malam hari. Dan Allah Syed Muhammad. Maka tuan-tuan, bila masuk saja Ramadan, maka subhanallah kita dah masuk gear 5. Kalau nak cerita tentang puasa, kita dah biasa dah puasa. Kalau nak cerita tentang qiyamulail, kita dah biasa dah qiyamulail. Kalau nak cerita tentang banyaknya semai-semai sunat, kita dah mula daripada bulan Rejab. Maka bila benda tu dah jadi kebiasaan, maka kita melaluinya dengan mudah. Sebab tu orang sahaja makin lama, makin laju. Sebab apa makin laju? Sebab benda tu dah jadi satu rutin dalam kehidupannya. Tetapi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, saya lah, mungkin Ustaz Aslin ke, apa ni, Datuk Nasir ke, apa ni, Ustaz Ismail Ayanda, Datuk, okey kot. Tapi kita ni bila sampai dekat ujung ni rasa macam, oh dah penat dah, lah, tak larat lah. Pasal apa dah penat dah, tak larat? Pasal baru nak masuk Ramadan, baru nak start. Nak masuk Ramadan macam orang nak masuk maraton lah, masuk maraton. Cerita masuk macam ni, Tan Sri P. Ramli tanya kan, dalam apa tu? Kata, satu banyak-banyak, dua jarang-jarang, tiga kadang-kadang, empat sikit-sikit kan. Dan apa dia tu? Bukan kahwin, tu terawih nama dia. Satu banyak-banyak orang main terawih dululah atau lepas lah kan. Main minggu kedua dah jarang-jarang main. Minggu tiga kadang-kadang main, kadang-kadang tak main. Minggu empat tinggal sikit, dah tinggal geng-geng AJK je masjid pun. Kan, saya cuman. Jadi subhanallah, saya cuman, pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak biasa. Kita tak biasa dengan semayang yang banyak. Kita tak biasa ibadatnya banyak. Masuk maraton, hari tu nak masuk maraton, hari itulah baru nak beli kasut, hari itulah baru nak beli track bottom, track shoot, hari itulah baru nak jogging, nak lari.
tak sempat 4-5 kilometer maraton, dan 50 meter pun kita dah jam, kita dah cram lah. Macam itulah keadaan bila kita nak masuk Ramadan. Subhanallah. Sebab apa? Sebenarnya Ramadan bukan dalam hati kita. Sebenarnya itu ya. Ramadan kita belum sampai kepada kemuncak iman yang kita menanti-nanti, dan kita rasa macam Ramadan ini satu bulan yang sangat istimewa. Macam mana para sahabat, para salaf melihat. Macam mana para sahabat melihat. Macam mana Nabi SAW melihat. Kalaulah kita ada hati macam para salaf, kita ada hati macam Nabi, macam salih semua para sahabat, yang Ramadan lagi 6 bulan nak sampai tu, dia excited, dia seronok, maka sungguh bulan-bulan Rejab kita dah bersungguh dan dengan ibadat. Bulan-bulan Rejab tu kita dah salih Allah semua dah bersungguh-sungguh dan nak meningkatkan ibadat kita. Masuk Ramadan, subhanallah, lancar perjalanan kita, subhanallah. Yang kedua, yang pertamanya dia hasil training. Yang keduanya, pasal apa kita makin lemah, makin letih? Sepatutnya tuan-tuan, kita makin kuat ibadat. Sepatutnya makin kuat ibadat. Sebab kita sudah hampir kepada kegarisan, kita nak hampir kepada garisan penamat. Kalau kita ni sprint, kita tengah lari sprint 100 meter, kita dah dekat dengan garisan penamat, kita bukan slow. Kita makin speed. Kita makin laju. Kan, Salih Azimat? Pasal apa laju? Strategi. Strategi. Kita daripada awal kita tahu ni kita nak speed 100 meter ni. Nak speed 100 meter ni, lagi berapa meter yang kita nak speed. Dia dah buat strategi lah. Sepatutnya kita nak masuk Ramadan pun kita kena ada strategi yang macam tu. Waktu mana kita dah ada plan dah, macam Datuk sebut awal tadi ni. Kena ada perancangan dia, kena ada jadual dia, kena ada checklist dia yang dia nak buat. Dan masuk 10 akhir Ramadan dengan mental dan fizikalnya dia ada preparation dah. InsyaAllah, bismillah, dia akan laju, dia akan speed cantik. Salih Allah SWT, itu keadaannya. Yang ketiganya, subhanallah, Salih Allah SWT. Apa tuan-tuan, sepatutnya bila kita masuk Ramadan, kita melalui Ramadan, Ramadan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, bangun kita qiyamul lail, Allah menghapuskan dosa. Bangun kita tahajud, kita Allah mengampunkan dosa. Bangun kita bertarawih, Allah ampunkan dosa. Baca Quran, kita menghapuskan. Ma min abdi yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu hasanatan wa bisyaitan wa rafa'a fi darajatan. Tidak seorang yang sujud pada Allah, yang setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Salih Allah SWT. Itu tak kira puasa lagi sebagainya, Allah mengampunkan dosa. Sepatutnya makin kita terhapus dosa, semakin manis dalam ibadat. Semakin terhapus dosa, semakin rasa indah dalam ibadat. Tapi kita takut, Salih Allah Syed Muhammad, kita takutlah, kita risau. Kita risau orang lain semua dapat pengampunan dosa, tapi kita tak dapat. Kam min sa'im, malaysa min siyam ila ju'ul atas. Berapa ramai orang yang berpuasa dalam Ramadan yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga saja. Jadi buktikan, sebagai konklusinya, buktikan Salih Allah Syed Muhammad yang kita bukan orang yang macam tu. Buktikan yang kita mudah-mudahan mendapat pengampunan di sisi Allah atas dosa-dosa yang kita buat. Apa yang kita boleh buat, kita berbaki berapa hari lagi. Tuan-tuan, ini bukan waktu untuk kita bazirkan. Bangkit sungguh-sungguh, bangunlah qiyamulail. Kita ada 3 hari je. 3 hari ni bangunlah pukul 4 pagi. Bangunlah pukul 4. Kemudian kita rehatlah sebab kita PKP, tak hidup pergi kerja. Ya, tak hidup pergi kerja, kita pergi mana-mana. Kemudian buka lah Quran, buatlah semaksimum mungkin. Buktikan yang kita mendapat takwa di sisi Allah. Buktikan keimanan kita sungguh-sungguh atas apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Dan buktikan mudah-mudahan betul-betul Allah ampunkan dosa kita, insyaAllah. Wallahu'alaikum. Oh, terima kasih Ustaz Jafri. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Lebih kurang tuan-tuan dan puan, dia punya gist tadi. Pembiasaan diri kita bila kita mengharapi dan berada dalam bulan Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Para sahabat yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW bukan Rejab, Syaban, Ramadan, tuan. 11 bulan sebelum itu sudah diberikan persediaan mental, persediaan fizikal, persediaan emosional, persediaan spiritual. Tuan-tuan, 11 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah bersedia untuk Ramadan. Dan tuan-tuan, bila Ramadan nak berakhir, mereka menangis. Everybody was weeping, weeping, weeping. Nangis, 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 nangis. Sebab Ramadan untuk berakhir, Ramadan nak berakhir. Malam ini tuan-tuan, 3 malam lagi ni mereka nangis, nangis. Jangan habiskan. Dan mereka bagi tahu Rasulullah, doakan kepada Allah ya Rasulullah. Apa dia? Supaya 11 bulan yang lain itu semuanya dijadikan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan ni. Tuan-tuan dan puan-puan ni, saya nak pergi yang terakhirnya ni. Ini pusingan terakhir. Seorang kalau boleh 2 minit, 2 minit, kita dah menjelang pukul 11.30 pada malam ini. Katakanlah, katakan. Ini katakan, assuming. Lagi 2 hari, pukul 6 pagi selepas subuh, tuan-tuan semua termasuk saya berada di pembaringan maut. Berada di pembaringan maut.
Tuan-tuan, kita berada dalam sakaratul maut. Kita nazak, tuan-tuan, nazak. Hanya beberapa minit lagi dicabut nyawa kita, dipisahkan oleh malakal maut, tuan-tuan dan puan. Keliling kita, anak kita, tuan-tuan. Isteri kita, anak-anak kita. Saya nak Ustaz Aslin memulakan, Ustaz. Apa nasihat terakhir dalam hari akhir Ramadan ini yang kita akan tinggalkan beberapa minit saja lagi? Tuan-tuan dan puan, pukul 6, hari 2 hari yang akan datang ni, malakal maut akan cabut nyawa kita ni. Kiri kanan anak-anak kita dan isteri kita. Apa agaknya pesanan akhir sebelum mata kita ditutup rapat, tidak dibuka lagi, badan kita terbujur menjadi mayat, menjadi jenazah dan sebagainya. Sila Ustaz Aslin. Terima kasih Datuk. Soalan ni soalan memanglah. Sebab kita ni, saya ni kira muda lagi ni, baru 51 tahun. Bila dia sebut kata pukul 6 tu adalah pembaringan yang tak akhir, Allahu Akbar, kan, subhanallah. Saya kau boleh naklah biumur saya macam Datuk Dato' Asali, macam Datuk Nasar, panjang lebih. Jadi kalau boleh kita bercemuru lah umur yang panjang. Khairun nas man hasuna man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik kata Nabi ialah orang yang umur dia panjang tetapi amalannya cukup baik. Kita tak nak na'udzubillah umur panjang. Sampai orang nak tengok pun nak termuntah dah, bila lah nak mati si mamat ni. Sebab orang kata macam kat kita. Kenapa? Kena perbuatan jahat kita, jenis kita saja yang betul, orang ni semua tak betul. Jadi, Allah alam pasal apa? Ini kita kena na'udzubillah min zalik. Ya, antara-antara dia. Bahkan Nabi sebut juga, la yazalu qalbul kabir syabatan fisnatain. Hati hak muda ni, hati hak tua selalu jadi muda sokmo, kata Kelantan. Ya, maka Datuk Nasruddin pernah duduk di Bacuk di mana boleh berlaku lah Kelantan tu. Maksud dia, hati hak tua jadi muda sokmo sebab dua benda. Iaitu hubu dunia wa tulul amal. Hak minat dunia lebih. Yang kedua pula, cita banyak, banyak sangat cerita nak buat begitu, nak buat begini. Lagi tak dapat apa yang dia hendak, oh dia akan jadi memberontak. Ini nak orang, jangan jadi orang yang berumur tetapi kehidupan mereka menyusahkan orang lain. Jadi alhamdulillah, saya nak umur saya ni macam umur Datuk, umur mungkin dah 70 lebih, atau umur Datuk Nasruddin mungkin dah 60 lebih ke, Allah Alam lah kan. Contoh dia. So, dia dalam keadaan kita buat baik. Ini subhanallah. Sebab tu, saya selalu guna Datuk, masa 2-3 minit ni, selalu saya ambil ungkapan ni. Ini, saya rasa saya cipta sendiri kot. Saya kata pada, jadilah kamu orang yang baik. Bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang jahat, bila ada orang benci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Oh, na'udzubillah min zalik. Maksud dia, biar jadi orang baik Datuk. Datuk Tuan Ali dan juga Datuk Abang Nasar kita ni, doalah kat saya jadi orang yang baik sekurang-kurangnya untuk diri saya sendiri dan juga anak-anak saya, insyaAllah. Jadi andai kata tomorrow 6 o'clock, 6 morning adalah merupakan hari terakhir. Walaupun pun memang James Bond kata tomorrow never die, but we will die. Wallahu'alam. Maksudnya itu. Masya Allah tuan-tuan. Mana kita boleh fikir tuan-tuan, malam Ramadan, malam 3 hari yang terakhir ni, James Bond disebut tuan-tuan. Masya Allah. Okay Ustaz Nasar, Same scenario Ustaz Nasar. Ustaz Nasar ni dengan isterinya seorang cikgu, very loving couple. Okay, nak mati dah ni, nak mati. Lagi beberapa minit nak mati. Anak ada, the loving couple, the wife is there, tuan-tuan dan puan, menantu ada, semua ada. Apa dia pesanan terakhir di hujungnya sebelum malakal maut menyentap nyawa kita? Apa dia Ustaz Nasar? Sila. Terima kasih Datuk. Saya kaitkan dengan beberapa hari lagi tinggal Ramadan ini, ditinggalkan pesanan kepada kita, kun rabbaniin fala takun ramadaniin. Jadilah kamu ahli rabbani dan bukan ramadani. Yaani bila tiba Ramadan, dia melakukan segala kebaikan, dia ulun maksimum, dia sedekah maksimum, Quran dah 4 kali khatam, tak pernah dia buat sebelum daripada ni. Habis Ramadan, malam raya, hilang. Segala amalan itu ditangguhkan untuk ditunggu pada bulan Ramadan tahun akan datang.
Sebab itu dipesankan kepada kita, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Yang dikatakan hari raya tu al-id bukan man labisal jadid, bukannya orang yang berpakaian dengan pakaian baru, tapi al-id itu adalah man taqwahu yazid, barang siapa yang takwanya bertambah. So dalam keadaan katalah tadi seperti mana yang Dato' Hassan gambarkan tentang sakaratul maut, sakaratul azab, ya, Nabi SAW menyebut bahawa sakarat itu azab. Kita jangan lupa tuan-tuan, ketika sakarat datang, saya telah mengulas benda ini dalam kelas tafsir saya, kan? Pada ketika itu akan datang ujian yang menyerupai ibu kita mengajak kita kepada kekufuran, yang menyerupai ayah kita yang mengajak kita kepada kekufuran. Satu saja jawapan yang dikendaki daripada kita yang boleh membawa kita kepada kekufuran, mati dalam keadaan tidak mendapat ridwan Allah Subhanahu taala. Apabila kita kata ya kepada ajakan-ajakan tersebut. Satu saja jawapan yang membolehkan kita bebas daripada hasutan syaitan itu apabila kita kata tidak kepada ajakan-ajakan saat akhir sakaratul maut datang untuk bertemu dengan kita. Waslan man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. So kitanya nak maintain that la ilaha illallah itu, bukan hanya pada lisan tapi pada perbuatan kita, pada pemikiran kita, pada pembudayaan hidup kita, pada kehidupan kita. Macam mana kita nak maintain, nak bawa. Ini topik nanti Datuk kena buat topik ini Datuk. Macam mana kita nak bawa appreciation of la ilaha illallah ni dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada lisan, bukan hanya pada pertuturan, tapi pada seluruh kehidupan kita. So, kalau malaikat maut datang, mana yang Datuk gambarkan tadi, kita minta supaya akhir kalam saya, kalam kita semua adalah la ilaha illallah. Allah. Okey, yang akhirnya Ustaz Jafri. Ustaz Jafri ni lain tuan-tuan lapan, keraian pasal sakratul maut. Tuan-tuan, seorang duduk di kepala, seorang duduk sebelah kanan, seorang duduk sebelah kiri. Anak-anak mengelilingi. Atau kalau ada yang keempat, saya pun tak tahulah, wallahu a'lam kan ya. Jadi macam mana, apa nak ditinggalkan? Tiga orang. Seorang di kepala, seorang di kanan, seorang di kiri, dikelilingi oleh anak-anak. Apa agak-agak yang terakhir untuk isteri-isteri tercinta, untuk anak-anak tersayang? Itulah yang terakhir, kalimat terakhir. Itulah azimatnya untuk mereka meneruskan kehidupan tanpa kita sebagai ketua keluarga. Sila Ustaz Jafri. Allahu Akbar. Menakutkan soalan ni. Tidak ada pesanan yang lebih baik melainkan pesanan untuk bertakwa kepada Allah kan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dikaitkan dengan Ramadan bila Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Matlamat kepada Ramadan yang nak kita cari ialah takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka terzahir daripada takwa tu sallallahu alaihi Muhammad apa yang disebutkan sebagai tiga kelompok yang akan masuk Ramadan dan keluar daripada Ramadan kan. Yang pertamanya kelompok yang mendapat salih alaihi wasallam, yang tidak dapat apa-apa daripada Ramadan dia. Yang tak dapat apa-apa daripada Ramadan dia salih alaihi wasallam. Sebut tadi kam min sha'im ma laysa min sha'il ju'al atas. Apa ramai orang masuk dalam Ramadan kemudian dia tak dapat apa-apa, yang berpuasa dalam Ramadan dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga saja. Salih alaihi wasallam Muhammad. Jadi yang keduanya orang ini dia masuk Ramadan, masuk bulan lain sama aja. Tak ada beza. Salih Al-Syamad. Dia beza dia cuma nama Ramadan dengan bulan Syakban. Macam tu je. Tapi perlakuannya sama. Dia hanya berpuasa tapi mulutnya tak dijaga. Matanya tak dijaga, perbuatan akhlak tetap sama. Yang keduanya kelompok yang Salih Al-Syamad disebut sebagai macam yang apa ni Datuk Nasyar tadi sebut. Penyembah-penyembah Ramadan. Orang yang buat ibadatnya hanya hebat dalam bulan Ramadan. Orang yang usaha pulun nampak sangat dahsyat ibadat dalam Ramadan, tapi keluar Ramadan dia balik macam mana dia sebelum masuk Ramadan. Orang ni pun tak dapat apa-apa daripada Ramadan. Kelompok yang ketiga ialah kelompok yang mendapat takwa di sisi Allah SWT. Takwa ni impact dia sangat besar. Sebab tu Allah SWT ala Sayyid Muhammad dalam banyak-banyak pesanan yang kita kena pesan pada setiap minggu. Khatib naik atas mimbar
pesan setiap minggu pesanan takwa. Kalaulah takwa ni tak penting, maka tak perlu salih ala jemaah. Allah tak menyuruh dan tak mewajibkan kepada khatib untuk pesan kepada musalli ala Allah musalli ala jemaah, kepada jemaahnya setiap minggu diulang-ulang dengan pesanan takwa. Maka dia merupakan pesanan yang paling penting, sebab takwa merangkumi semua keindahan, semua keadaan dalam kehidupan seorang mukmin yang baik. Taat patuh pada perintah Allah salih ala sayyidina Muhammad, meninggalkan segala larangan dan tegahan di sisi Allah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup dalam keadaan meningkatkan taubatnya di sisi Allah dengan merasakan dosanya. Salih ala sayyidina hidup dalam keadaan qanaah. Salih ala sayyidina Muhammad merasa cukup dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada dia. Hidup dalam keadaan yang warak, sentiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Hidup dalam keadaan yakin bahawa Allah memerhatikan setiap perlakuan dia. Yakin bahawa ada salih ala sayyidina Muhammad timbang hisab nanti di akhirat. Yakin bahawa ada syurga neraka. Maka tidak ada pesanan yang paling cantik untuk kita salih ala sayyidina pesankan dalam kehidupan kita. Pesan kepada keluarga kita, pesan pada masyarakat kita. Melainkan satu pesan yang nama dia takwa. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu'ala. Para hadirin yang hormati sekalian, tuan-tuan dan puan, saya tak tahulah nak mengatakan tuan-tuan. Dalam masa yang singkat, lebih kurang 1 jam 20 minit begitu kita berforum ini, alhamdulillah. Natijahnya bagi saya secara peribadi, tuan-tuan dan puan, sudah mengikuti forum, sudah menjadi host kepada forum ini 40 tahun dah, tuan-tuan. 40 tahun dah. Alhamdulillah. Ini adalah malam-malam yang sangat berarti bagi saya. Dengan kehadiran Ustaz Haslin, kehadiran Ustaz Nasaruddin, kehadiran Ustaz Jafri, masya-Allah tuan-tuan dan puan. Kita mengharapkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya dah bagi tahu pada teman-teman, habis COVID ini, habis Ramadan ini, kita akan berterusan tuan-tuan. Saya akan bagikan nanti pada maudhu-maudhu besar. Soal jihad kita nak kupas, soal Al-Quran kita nak kupas, soal hadis kita nak kupas tuan-tuan, soal memertabatkan Islam, gerakan-gerakan Islam kita nak kupas, insyaAllah tuan-tuan. Supaya tuan-tuan dan puan, dalam kita online live tuan-tuan, FB page ini, insyaAllah sesuatu medium yang sangat baik dengan aplikasinya yang sangat memudahkan kita tuan-tuan dan puan. Satu dunia. Saya dapat panggilan daripada London, dapat panggilan daripada Sweden, Copenhagen dan sebagainya tuan-tuan. Daripada Australia tuan-tuan, daripada Indonesia. Alhamdulillah. Cross border, cross sempadan, inilah mediumnya tuan-tuan dan puan. Dan ada manusia-manusia yang seperti ini tuan-tuan, ya. Ustaz Haslinnya, Ustaz Nasaruddinnya, Ustaz Jafrinya dan ramai lagi kawan-kawan tuan-tuan. Pada malam besok tuan-tuan dan puan, pada malam besok insya-Allah sahabat-sahabat saya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada besok Profesor Izhar, Profesor Dr. Izhar. Kita ada besok tuan-tuan dan puan, insya-Allah Samsul Debat. Kita ada besok Samsul Debat dan kita ada besok tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan teman-teman kita yang lainnya bersama dengan kita. Sebelah petangnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebelah petangnya pukul 5 besok saya bersama dengan Coach Fazil. Coach Fazil tuan-tuan, orang yang tuan-tuan memulakan Brainy Bunch, dia memulakan Hidayah College, Raudah College, dia memulakan. Raudah City, dia memulakan. Rangkaian-rangkaian, tuan-tuan, rangkaian-rangkaian retail, rangkaian retail, runcitan tuan-tuan dan puan, dengan mall-mall yang akan dibangunkan seluruh negara ini untuk memberi peluang kepada orang Islam meletakkan barangan-barangan mereka. Tuan-tuan, meletakkan barangan mereka di mall yang 5-star tuan-tuan. Free tuan-tuan, free. Saya dah tengok tuan-tuan malakat mall yang berada di Cyberjaya dua hari yang lepas tuan-tuan dan puan. Inilah pengorbanan seorang anak muda, fikir Islamnya begitu hebat tuan-tuan berumur 44 tahun. Namanya Coach Fazil tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Besok pukul 5 tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita berjumpa. Saya harap tuan-tuan. Seorang lagi malam besok tuan-tuan ialah Al-Fadhil Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi ni tuan, dia cancer tuan-tuan. Cancer patient. Cancer tuan-tuan tahap 4 lymphoma tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala nampaknya reda kansernya. Belum lagi dimuktamadkan sebagai free of cancer, tapi berjuang siang malam pagi petang tak cukup masa, tak cukup kenderaan, tak cukup tempat, tak cukup sahabat untuk mereka membantu orang fakir miskin, orang asnaf-asnaf dan sebagainya. Inilah tuan-tuan ex cancer patient mengakhirkan riwayatnya tuan-tuan dan puan. Insya-Allah setiap saatnya dia menjadi aset kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah besok mereka bersama dengan saya dan petangnya bersama dengan Coach Fazil tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, saya hanya nak menyebutkan tuan-tuan, saya ada menerbitkan dan menuliskan, ini buku yang ke-43 yang pernah saya terbitkan tuan-tuan. Namanya tuan-tuan dan puan ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku 3 ke 4 ke tuan-tuan dan puan, Ketua Bidadari Syurga.
Tuan-tuan dan puan, insyaAllah buku ni saya menceritakan. Nak memanggil isteri kita, nak meyakinkan mereka. Kamu akan menjadi bidadari. Bukan bidadari. Kamu ketua bidadari syurga. Bidadari-bidadari yang cerita dalam Al-Quran dan hadis terutamanya, bidadari-bidadari itu tak pernah melangkahkan kakinya ke dunia, mengkhidmati suami. Mereka tidak pernah berkahwin, tidak pernah bersentuh oleh mana laki-laki. Tapi ketua bidadari syurga sudah disentuh. Sudah tuan mengkhidmati suami mereka siang, malam, pagi, petang. Atas khidmat, atas redha suami mereka. Redha Allah yang pertamanya. Mereka dikurniakan, dimahkotakan menjadi ketua bidadari syurga. Jadi dalam buku ni saya merujukkan tuan-tuan dan puan. Marilah, wahai mak bapak-bapak, wahai suami-suami, wahai anak-anak, wahai ahli masyarakat. Mari kita mensyurgakan isteri kita. Bukan setakat mensyurgakan. Membidadarikan isteri kita. Bukan bidadari. Mengketua bidadarikan isteri kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bukunya tuan-tuan yang saya tulis. Nama buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang biasa saya sebutkan tuan-tuan dan puan, insyaAllah ini dalam masa setengah minit ni saya nak menyebutkan. Inilah yang sedang saya usahakan. Ustaz Azlin dah tengok, Ustaz Jafri dah tengok, Ustaz Nasar pun dah tengok. Tuan-tuan, saya usahakan ini tuan-tuan. InsyaAllah ini kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tak ada lagi dalam dunia tuan-tuan. Ini sebenarnya adalah untuk menyediakan khidmat namanya pendidikan hujung usia yang menjurus kepada kerobanian, menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendak saya dan teman-teman seluruhnya tuan-tuan mati dalam keadaan radhiyallahu anhum maradu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya mati dengan doa kita terlaksana pada saat kematian kita. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Di situ tuan-tuan ada masjid, tuan-tuan tengok. Tengah-tengah ada masjid tuan-tuan. Masjid yang boleh mematkan 1,000 orang. Dalam komplek itu 1,000 orang tuan-tuan. Masjid ini boleh mematkan dan sebagainya telah ditaja oleh syarikat-syarikat yang menajanya untuk membina masjid tersebut. Masjid ini tuan-tuan nanti bila sampai masanya, setiap pagi tuan-tuan yang hadir, yang mengikuti program, ada modul-modul, ada 5 modul yang miskin free tuan-tuan, free. Oleh kerana syarikat bukan yayasan saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan mengongkosi kehadiran mereka dalam program-program modul-modul yang ditetapkan kepada mereka. Modul untuk mati dalam husnul khatimah. Setiap pagi tuan-tuan pukul 4 semuanya bangun. Mesti diwajibkan semuanya bangun. Untuk sembahyang taubat, untuk sembahyang hajat, untuk witir dan sebagainya. Dan menangis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenangkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah sayang, Allah kasih, Allah cinta kepada kita. Inilah yang saya usahakan tuan-tuan, insya-Allah akhir-akhir hujung usia saya ni inilah yang saya usahakan. Mudah-mudahan tuan-tuan di mana-mana juga ustaz-ustaz yang pergi-pergi, di mana-mana juga Ustaz Hasdin pergi, di mana-mana juga Ustaz Nasar pergi dalam ulasan-ulasan Ustaz Nasar dalam tafsir Ustaz Nasar, sebutkanlah ini tuan-tuan. Mari kita sama-sama bangunkan. Inilah menggamit manusia ke jalan Allah. Menggamit manusia untuk mati dalam husnul khatimah. Rasanya tak ada lagi kerja yang paling suci membawa manusia ke jalan Allah untuk mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan tuan-tuan insyaAllah, tuan-tuan dermalah, tuan-tuan dermalah dalam 4-5 kategori. Yang pertama wakaf. Saya telah mewakafkan tanah 4.5 ekar harganya RM1 juta. Nama dalam grant itu ialah Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Sampai kiamat nanti tanah ini nama Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah boleh wakaf, boleh zakat, boleh sadakah, boleh infak, boleh fidyah, boleh amal jariah, boleh fisabilillah. Non-profit making tuan-tuan. Kepada yang menerima, insyaAllah dikecualikan daripada cukai pendapatan, dapat tax exemption tuan-tuan dan puan kerana saya bergabung dengan Perbadanan Wakaf Selangor insyaAllah. Jadi tuan-tuan tolong telefonlah saya tuan-tuan. Telefonlah pejabat saya. Telefonlah orang-orang. Dalam masa 3 hari ni tuan-tuan dan puan insyaAllah. Mari kita sama-sama bangunkan untuk umat, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kembali kepada Allah dalam keadaan tuan-tuan sayang Allah dan sayang kita dan kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga tuan-tuan ya pada sahabat-sahabat saya ni. Bila-bila selepas ini tuan-tuan, bila ada panggilan daripada saya, jemputan daripada saya, harap-harap sangatlah untuk umatnya, untuk Allah dan Rasulnya. Mari kita sama-sama tuan-tuan mendedikasikan apa yang kita berikan ini kepada Allah. Tapi tuan-tuan, kita ni voluntary. Saya voluntary tuan-tuan dan puan. Tidak ada RM di hujung dan sebagainya. Semata-mata kita nak berikan. Kalau ada peluh setitik itulah yang menggelonsorkan kita ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, ada baiknya pada saya, ada baiknya pada tuan-tuan. Selamat malam kepada semuanya. Selamat kita bangun untuk kita bertahajud pada malam ini tuan-tuan. Selamat kita berkasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kita mendoakan
terbukanya pintu syurga dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza wa astaghfirullazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.